المغرب 45 يوما من الانتظار. ودائما كان يترجم اللعب اللي يلعبوا الفتح وبالتحديد saat bertanding melawan Al-Fateh, perubahan gaya bermain dari Cristiano Ronaldo di atas lapangan benar-benar terlihat. Sang mega bintang asal Portugal itu bukan hanya merubah gaya permainan agar lebih cepat ataupun lebih leluasa dalam bertanding. Akan tetapi ketika Ronaldo menggulirkan bola dari kaki ke kakinya tersebut, Ronaldo berhasil mengembalikan momentum yang tergolong sangat luar biasa sekali. Bukannya apa-apa, secara kapasitas permainan dari sang mega bintang di atas lapangannya tersebut, Ronaldo mengembalikan semua sektor secara esensial. Permainan secara bertahap dari tengah ke depan, kemudian dipercepat oleh gerakan lincah dari sayap, membuat sang mega bintang berhasil mendominasi seisi permainan secara berkala dalam tahapan yang sangat luar biasa. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. Hal itulah yang merubah sistem dari Al Nassr. Ya, karena di pertandingan itu Al Nassr bukan bermain sebagai individu yang menguasai lapangan. Akan tetapi Al Nassr mereka memberikan bola kepada Ronaldo. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Berikan bola pada Ronaldo dan tim akan menang adalah kata-kata yang sering dibeberkan oleh Arsene Wenger. Ya, dalam pengamatannya itu, Wenger seolah-olah berkata bahwa tim seharusnya lebih banyak memberikan bola kepada Ronaldo dengan jauh lebih manja, dan tentunya semua akan berakhir dengan positif. Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Yeah. Tidak, saya yakin Ronaldo masih bisa mencetak gol yang Anda butuhkan. Bahkan dia mengulang setiap 3 pertandingan dengan intensitas sangat tinggi. Itu tentu tidak terjadi hari ini, tetapi jangan lupa, dia adalah pahlawan 3 hari lalu. Ketika Anda membeli pemain seperti itu, rahasianya adalah keseimbangan tim. Untuk memainkan Ronaldo, dia bisa memenangkan pertandingan Anda, tetapi Anda perlu menciptakan keseimbangan di sekelilingnya, ujar Wenger dikutip dari Tribal Football. Ucapan Wenger itu pun benar ya, ketika para pemain Al Nassr memaksakan permainannya untuk melayani Ronaldo, semuanya akan berubah. Sang mega bintang berhasil membuat sistemnya sendiri. Dan benar saja, Ronaldo berhasil menciptakan 2 kontribusi hebat, mencetak gol kemudian memberikan umpan kunci untuk gol Otavio. Hanya dengan satu cara saja, berikan bola pada Ronaldo secara benar di atas lapangannya tersebut. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.